Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlasa liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nawasilu darsana ma'al kitab Durusil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha li Syekh Dr. Abdirrahim jazahullahu khairan. Wasalna ila safhah saminah wa sab'in au sab'ah wa sab'in tamarin bada'an qara'na ad-dars fil usbu'il madi nantakilu ila tamarin. Nah, ikra' Mas Aris. Tamarin. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Awal, limada yuridul mudarrisu tarjamatal maf'ul bi. 6. Limada. Apa yang diinginkan guru? Mengapa guru menginginkan menerjemahkan kitab kecil? Iya, kitab kecil tuh. Yuridu an uwazi'al. Laisa u tuli ana. Oh iya. Yuridu ayuwazi'al kutayiba mutarjama ala ikhwanin hadisil ahdi bil islami. Beliau ingin untuk membagikan kitab kecil yang telah diterjemahkan kepada saudara-saudara yang baru masuk Islam. Kepada saudara-saudara yang baru masuk Islam. 6. Yuridu ayuwazi'a, ya. Jadi an wa fi'lul mudhari nastati an nu'awilahu ila al-masdar. Bisa kita takwil menjadi masdar. Berarti yuridu apa masdarnya? Yuridu tauzi. Dia ingin membagikan, ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, fi'il mudhari maupun masdar terjemahannya ya sama, ya. Membagikan, ya. Yuridu ayuwazi'a bisa juga yuridu tauzi'a. 6. Sama. Sama nastakmilu hada atau nastakmilu hada. Kro, asani. Aina wulida Ammar wa aina taro'a fi'il madi, ya. Tafa'lala. Tarjim awalan. Di mana Ammar dilahirkan? Dan di mana ia tumbuh? Fibarisa. Hah? Fibarisa. 6. Wulida wa nasya'a fi wulida wa tararo'a fi barisa. 6. Apa artinya, Mas? Ia dilahirkan dan tumbuh di Paris. 6. Mas Edi dulu, nak.
Kam sanata bagi Abu. Kam sanatan bagi yuk. Bagia fi'il madhi. Kam sanatan bagia Abuhu fi Faronsa. Yeah. Berapa tahun ayahnya tinggal di Prancis? 6. Bagia fi Faronsa Khomsa Ashrota Sanata. 6. Khomsa Ashrota Sanatan. Apa artinya? Tinggal di Prancis 15 tahun. 15 tahun. Khomsa Ashrota Sanatan. Nah, kita ulangi ya Bapak ya. Kalau 15 tahun, kalau 15 bulan apa? Khom? Satu. Khomsata. Asyara Syahron. Inna iddata suhuri indallahi. Oh, itu bukan, itu 12. 12 beda hukumnya. Antara 13 sampai 5, apa 13 sampai 19. Sanatan muanas, maka asrota juga muanas ya. Untuk asrota, untuk muanas sinnya itu disukun ya. Sinnya disukun. Pokoknya kalau ini muanas sinnya disukun. Khomsa kebalikannya, ini mudzakar ya. Ini muanas, ininya mudzakar. Syahron mudzakar, maka asyara juga mudzakar. Kalau ini mudzakar, sinnya di fathah ya, asyara. Khomsata muanas ya, kebalikan ya. Jadi 3 sampai 9 begitu hukumnya. Nah. Oke, kira Pak Husni. Asani al-fi'lu. Sani al-fi'lu imma sulasi wa imma rubai. Nah. Fi'il itu mungkin sulasi mungkin rubai. Nah, jadi sulasiyun itu berat ya. Sulasi boleh, sulasiyun juga boleh. Tapi sulasiyun berat. Nah. Fa sulasi ma fihi halasatu ahrufin asliyatin. Adapun sulasi fi'il yang padanya ada tiga huruf yang asli. Nahu kataba salama inkasaro wakot seperti kataba dia telah menulis salama memberi salam inkasaro pecah inkasaro gih. Terus mas wakot wakot daros tahu daros tahu kamu telah mempelajarinya. Nah, maksudnya salama inkasaro. Sengkala. Kam harfuha salama. Arbatu akhruf ya, arbatu akhruf. Inkasaro khamsatu akhruf, 5 huruf. Lakin lanandur apa? Ila lanandur illa ila as usulihi ya. Yang kita perhatikan hanya pokoknya saja ya, asalnya. Salama masjid karena asalnya adalah salima. Salima. Inkasaro masjid, artinya kasaro. Ini juga sulasi, tapi sulasi masjid ya, sulasi. Ini dianggap adalah apa? Usulnya, pokoknya. Begitu juga misalnya ya, inkasaro. Inkasaro ini fi'il sahih atau mu'tal? Sahih ya, meskipun ada huruf alifnya, karena yang kita lihat adalah aslinya. Aslinya adalah kasaro, sohih, bukan mu'tal. Nam. Lagi pak. Amar rubai wa maka nafihi arba'atu ahrufin asliyatin. Adapun rubai, fi'il yang padanya empat huruf, ada empat huruf yang asli. Wahuwa imma mujarrajun wa imma mazidun. Dan itu bisa jadi mungkin mujarrad ya. Mungkin masjid. Naam. Kama fi sulasi. Sebagaimana dalam sulasi imamu jaradun wa imma masjidun. Lakin fi sulasi aksar. Wa fil waqi aidon aksar ya. Nggih, kira Mas Aris gedean. Fal mujarradu. Fal mujarradu lahu babun wahidun. Wazanahu wasnuhu. Wasnuhu fa'lala. Fa'lala. Ya. Nahwu tarjama ba'saro harwala. Yeah. Dahroja farqa'a zalzala waswasa qahqaha. Qahqaha. Nah.
Adapun rubai mujarad, dia memiliki satu bab, wazannya fa'lala. Contoh tarjama, menerjemahkan, ba'tsara, menyebar. Ma? Menyebar. Mama maksud menyebar. Bubar. Ya, membubarkan. Maksudnya kalau maksud menyebar itu disebar gitu, ya, ya. Tapi kalau menyebar itu berpencar, enggak. Tapi menyebar ini misalnya ada ini disebar, ya, itu juga ba'tsara. Dan ada dalam surah al apa? Al-Adiyat itu ya. Ya, terus harwala bergegas, dahroja menggulingkan. Ya, mengguling atau menggulingkan atau menggulung. Nah, itu. Farqa'a meletus, zalzala mengguncang, waswasa menggoda, kokoha. Kokoha itu tertawa berterbak-bak. 6. Tarjama apa? Menerjemahkan. Ba'tsara. Ba'tsara menyebarkan itu tadi ya, membubarkan, menghamburkan. Harwala. Harwala itu iya, ini kalau orang Jawa ngarani ngoncok, tahu ngoncok? Hah? Ah, ngoncok, jalan cepat itu ya, jalan cepat. Harwala. Dakhroja menggulung. Farqa'a membelah. Apa, Pak? Iya, saya lihat di kamus saya sini. Farqa'a. Apa, Mas? Ma? Farqa'a di sini artinya membelah, meletus, menarik dengan cepat juga. Allah alam, ya itulah. Membelah, menarik dengan cepat, meletup juga. Nah. Zalzala mengguncang ya. Waswasa membisiki ya. Waswasa. Kohkoha tertawa terbahak-bahak ya. Jadi wazannya kalau tiga huruf asli dilambangkan dengan fa ain lam, fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Kalau empat huruf ditambah lam, fa'lala ya, fa'lala. Begitu juga masdarnya, misalnya tarjamatun, rumusnya adalah fa'lalatun, fa'lalatun ya, di empat huruf lam lam. Kalau lima huruf lamnya lagi ditambah ya, jadi tambahnya lam, lamnya jadi di tiga ya. Sebagaimana akan datang insya Allah ya. Ya, ikra' Mas lagi Mas. Wal majidu, wal majidu. Wal majidu lahu salah satu abwabin. Abwabi. Abwabin. Abwabin. Wahia tafa'lala nahu tarara'a tamat madu tadah roja. Ye. If alalla. Dek diartikan dulu. Adapun yang mazid, dia memiliki tiga bab, yaitu yang pertama tafa'lala, contohnya taro'ro'a tumbuh, tamat mado berkumur, berkumur, tadah roja menggelinding, berguling, berguling, berguling yang guling atau berguling-guling, berguling-guling. 6. Jadi rumus untuk rubai, rumus untuk rubai fa'lala. Fa'lala mudoreknya yufa'lilu. Kemudian fa'il isim fi'il amrnya apa? Fa'lil. Fa'lil ya, fa'lil. Tarjim. Ini tarjim, terjemahkanlah. Nah. Kemudian masdarnya fa'lalatan. Tarjamatan. Isim fa'ilnya mufa'lilun, mutarjim misalnya, mutarjimun. Isim maf'ulnya mufa'lalun. Mufa'lalun ya. Mufa'lalun. Fa'lala yufa'lilu, amarnya fa'lil, masdarnya fa'lalatun.
Isim fa'il mufa'lilun, isim maf'ul mufa'lalun. Itu sulasi mujarot. Berarti wazannya ada berapa? Satu ya, satu ya. Wal mujarotu lahu babun wahid ya. Mujarot untuknya, yakni untuk rubai, ada satu bab saja ya. Fil muqabil al mujarot li sulasi kam kam baban. Mujarot untuk sulasi berapa? Ada 6 bab ya, 6 bab. Ini menunjukkan rubai itu sedikit ya, sedikit. 1 banding 6 ya. Sulasi mujarot sitatu abwab. Rubai mujarot babun wahid. 6. Amma al-mazid lirubai ya. Rubai mazid ya. Minha biziyadati harfin wahid. Walahu babun wahidun faqat. Ya, ada tambahan satu huruf dan itu babnya cuma satu ya, yaitu yang nomor satu, yaitu tafa'lala biziyadati ta. Tafa'lala. Tafa'lala. Tafa'lala mudhari'nya ya tafa'lalu. Ya tafa'lalu. Kemudian fi'il amrnya, kalau kita apa, fi'il amr bisa dilihat di sini apa mudhari'nya, jadi apa, tafa'lal ya. Tafa'lal ya, tafa'lal. Tafa'lal. Kemudian masdarnya tafa'lulan. Nah, sahih, betul. Tafa'lul. Tafa'lulan. Wallahu a'lam. Kemudian isim fa'ilnya, isim fa'il dan isim maf'ul bisa diketahui dari mudhari'nya juga. Kita tulis di sini mu mutafa'lilun. Mutafa'lilun. Kemudian isim maf'ulnya mutafa'lalun. Mutafa'lalun ya. Dan sini saya menggabungkan rubai semua hanya dalam satu pelajaran ya. Rubai ma mujarrad, rubai mazid. Naam, hada babun li rubai mazid bi ziyadati harfin, dengan tambahan satu huruf. Nggih, sani ikra Mas Prendi. Sani if'alalla nahwu idma'anna ishma'azza iksha'arro. Fa'alalla contoh idma'anna tenang, tenang ya. Ishma'azza rasa mual, jengkel, jengkel, jengkel enggak seneng ya. Iksha'arro mengerikan, merinding, merinding ya, merinding ya. Nah, kam fihi minaz ziyadah, berapa tambahnya? Oh, 2. 6 harfan ya, 2 huruf. 2 huruf. Jadi kalau rubai mazid mungkin tambahannya 1 huruf dan mungkin 2 huruf ya, tidak ada tambahan, tidak ada tambahan 3 huruf. Nah, ini sulas ya Pak, rubai mujarot. Rubai mujarot wazannya cuma ada satu. Kemudian rubai mazid dengan tambahan satu huruf wazannya juga cuma ada satu ya. Paham ini? Rubai mazid dengan tambahan dua huruf wazannya ada dua ya, dua, ada dua. Yang pertama apa itu? If alalla. Wazan pertama if alalla. If alalla. Ah. Jadi if alalla mujarotnya fa'lala. Tambahannya apa? Alif. Alif, fa, ain, lam, lam lagi ya. Berarti lamnya ini berapa? 3. 3. Yang kedua di tasdid ya. Pokoknya yang namanya tasdid itu berarti ada dua huruf yang sama yang gandeng ya. If alalla tambahan dua huruf. If alalla mudhari'nya yaf'alillu. Yaf'alillu. Itma'anna yatma'innu. Kemudian
Fi'il amarnya apa kira-kira? If alal if ya yeah, if alilla if alilla ya apa tidak if alilla ya karena lamnya ini dua lamnya tiga if alilla if alilla kemudian masdarnya if I if I if I lalan if il ada di situ masdarnya itu enggak ada rumusnya ya. It mi'na nun itu ya. If it ma'anna it ma'anna oh adalah if it ma if ilalla if i ah ini insyaallah if ilalla ya if ilallun ya if ilallun ini panjang. Nah isim fa'ilnya Muf alilun semafulnya Muf alalun ah if alalla ih terus mas yang kedua asani if anlala nahu ihron jama ifron qa'a nggih if anlala contoh ihron jama berdesak-desakan. Terus? If front koa menjauh. Ya, yeah, if front koa ini bubar ya, artinya berpaling. Ihran jama apa artinya ihran jama? Berkumpul ya? Kumpul. Ya, yeah, berkumpul. If an lala. If an lala tambahnya dua huruf. Tambahan dua huruf, dua rumus, if alala dan if an lala. If an lala mudoreknya yaf an lilu. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa wazan itu cuma huruf fa ain lam. Kalau ada selain huruf fa ain lam berarti itu huruf tambahan. Di sini nonnya adalah tambahan. Yaf an lilu. Kemudian fi'il amrnya if an lil. Nah, if an lil. Kalau ini tahu mudoreknya insya Allah fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul itu bisa diketahui karena memang bisa dikiaskan ya. If an lil. If an lil ini dihapus ya mudoreknya ini dijazm if an lil. Kemudian masdarnya if in lalun. If in lalun. Isim fa'ilnya urut di sini adalah muf an lilun. Muf'an lilun. Semafulnya tinggal di fathah saja. Muf'an lalun. Muf'an lalun, ya. Yeah. Muf'an lalun. Muf'an lalun. Tolong dipoto, Mas. Nah, foto kan, Riz. Oke. Tak foto sendiri ya. Ya, saya sendiri. Antum kalau enggak mau nyatet foto aja kalau belum punya apa catatan tasrif. Kalau udah punya bukunya ya enggak usah ya. Lebih lengkap malah kalau udah punya. Enam. Kro mas, baca perintahnya mas. Oh baca mas. Istakhrij minatar si afalil afala maful. Afala ruba ayata wa mustaqo tiha wadhkur ba babakuli wahidin minha. Istakhrij minatar si al afala maful bi aruba iyata na'at wa mustaqatiha. Mustaqati ini juga mansub ya, tapi mansubnya dengan kasroh karena jamak mu'anas salim. Keluarkanlah dari pelajaran fi'il-fi'il rubai dan pecahan-pecahannya dan sebutkanlah bab masing-masing darinya. 6. Salis mas, yang ketiga. Salis
Tamalil amtsilata tsumma akmil annaqisa. Nggih. Perhatikan contoh-contoh kemudian tanggapi yang kurang. Nggih. Al madi tarjama al mudhari yutarjimu al masdaru tarjamatun. Tarjamatun. Menerjemahkan. Ya, menerjemahkan. Terus al madi ba sara ba yubasiru ba saratan. Nggih. Memisahkan. Memisahkan. Ya, misalkan. Lagi mas, satu lagi. Harwala yuharwilu harwalatan. Ye. Apa artinya? Bergegas. Ya, bergegas, lari kecil itu bergegas. Ye, mas apa? Andika. Zalzala yuzalzilun zalzalatun. Ya. Mengguncang. Ya, mengguncang. Untuk rubai mujarot ini sering digunakan untuk apa ya istilahnya? Saya lupa istilahnya, tapi begini. Misalnya ada untuk pokoknya untuk jadian lah, untuk jadian. Sebelumnya bukan fi'il atau bukan asli pendengaran dari Arab, tapi bisa biasa digunakan. Contoh misalnya orang mengatakan basmalah. Apa makna basmalah? Mengucapkan bismillah ya. Basmalah itu mengucapkan bismillah. Itu untuk singkatan, apa istilahnya? Saya lupa. Kemudian ada lagi misalnya haukola. Mana haukola? Ya, mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah ya. Kemudian hamdala. Mana hamdala? Mengucapkan alhamdulillah ya, mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian juga misalnya hai ala. Mana hai ala? Hai ala apa? Ah, mengucapkan kalau adzan itu, mengucapkan hai ala ya. Hai ala shalah dan hai ala falah. Hai ala. Jadi rubai mujarad ini sering digunakan untuk seperti itu ya. Basmalah, hauqola, hamdala, hai ala. Makanya basmalah masdarnya apa? Masdarnya basmalatun ya. Basmalah yubasmilu basmalah ya. Hamdala yuhamdilu hamdalatan ya, hamdalatan. Hauqola yuhauqilu hauqolatan ya, hauqolatan ya. Itu rubai. Ih, lagi mas. Tara'ra'a ya tara'ra'un ya tara'ra'u tara'ru'un tara'ru'un ya. Berkembang. Ih, tumbuh berkembang. Terus tamat madu ya tamat madu. Ya, tamat mudun. Ye. Berkumur-kumur. Hah? Berkumur. Ya, betul, berkumur. Gantian Mas Hedi. Itma'anna. Yatma'innu, yatma'innu. Itmi'nanun. Ye. Menenangkan. Tenang mas. Tenang. Kalau menenangkan itu tom ana ya. Itu rubai apa mujarot menenangkan. Tom ana yutom inu itu menenangkan. Kalau itma ana tenang ya. Terus isma azza yasma izu is ismi 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 zazun ismi zazun ismi zazun ya ismi zazun. Jengkel. Jengkel ya. Nah, satu lagi. Iksha'aro. Yak yak sya'i yak sya'irun. Yak sya'iru ya. Yak sya yak sya'iru. Terus ik iksi iksi iksirarun. Iksirarun. Nggih. Merinding. Ya, merinding ya. Apa perlu latihan tasrif ini diurutkan itu. Nggih, Pak Husni. Ihram jama ya ranjimu ihrin jamun. Nggih. Berdesakan. Nggih, Pak, berdesakan. Ya. Kumpul berdesak-desakan terus. If rongqa ya rongqin. If ring kaun. Yeah, if ring kaun.
Partnya? Berpaling ya, atau bubar ya lebihnya. Gih, gantian Robi yang keempat, Aris Ayin. Robi Ayinil Af'alal Ayinil Af'alal Rob Rubaiyata Fima Yakti Watkur Baba Kuli Wahidin Minha. Baba Kuli ya, Baba Kuli Wahidin, Wahidin Minha. Tentukan fi'al ruba, fi'al rubai berikut pada dan yang berikut, pada yang berikut, dan sebutkan bab pada setiap masing-masingnya. Ya, ini Syekh menyebutkan ayinil af'ala, tentukan fi'il-fi'il. Tapi kurang antum ya, Riz ya. Yang bukunya putih ada ayinil af'ala rubaiyata wa mustaqatiha ya. Antum enggak ada wa mustaqatiha. Yang ini ada wa mustaqatiha. Yang sahih adanya karena itu contoh-contohnya ada yang bukan fi'il tapi isim juga. Nah, tafadhol al-awwal. Al-awwal dakhoral tiflu maktabi wa ba'tsarul kitaba wal awraq kutuba wa ba'tsarul kutuba wal awraq. Nggih, wal awraq. Anak kecil masuk ke kantorku dan dia menyebarkan kitab-kitab dan kertas-kertas. Ya, ya, dia memberantakan itu ya, memberantak. Mengacak-acak. Eh, tafadhol Mas Friendly Sani. Sani dagdul tifla fadhika. Aku menggelitiki bayi itu lalu ia tertawa. Nggih, mana fi'il Mas? Dagdaktu dagdagnam. Rumusnya apa? Wazannya? Fa'lala. Fa'lala. Kalau Aris tadi apa mana fi'ilnya? Ba'saro. Ba'saro rumusnya? Fa'lala juga. Nggih, Mas Bayu. Asalis aktoni at-tabibu dawaan lil gorgorotan. Ulangi Mas. Aktoni tabibu. Aktoni at-tabibu dawaan lil gorgorotan. Li harfu jar. Lil gororo lil gorgorotin. Dokter memberikan obat padaku untuk berkumur. Iya, yeah, untuk berkumur. Gorgoroh itu berkumur tapi sampai dalam ya, kayak pangkal kerongkongan. Mana Mas? Gorgoroh ya. Fi'il madinya apa? Gorgoroh. Wazannya apa? Fa'lala ya, fa'lala. Atoni tabibu dawaan lil gorgoroh ya. Kalau semisal ini maf'ul bihnya di depan ya, karena teori mengatakan kalau domir itu bisa disambung lebih baik disambung ya. Kalau domir bisa disambung jadi sambung. Nah, kemudian juga kalau begini lagi terkadang ya-nya itu di fathah supaya lebih cepat bacanya ya. Atoniyat tabibu. Tapi itu tidak wajib di fathah juga enggak wajib ya. Karena kemarin yang wajib sudah disebutkan. Atoniyat tabibu bisa atau atonit tabibu juga boleh ya. Gih, Mas Andika. Rabbi qala ta'ala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan menyebut nama Allah maka hati kalian akan merasa tenang. Maka hati menjadi tenang ya. Hati menjadi tenang. Mana Mas? Tatma'innu. Rumusnya apa? If alalla betul Mas ya. Oh naam. If alalla yaf'alillu tatma'innu, tenang. Gih Mas Hedi al-khamis wa qala ta'ala faman zuhziha 'anil nari wa udhila jannata faqad faza. Dan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga maka sungguh beruntung. Mana Mas? Zuhsiha rumusnya apa? Fa'lala ya, fu'lila. Wa'udkhilal jannah. Jannata kenapa mansub? Jannata mansub kenapa?
maf'ul bih ya, maf'ul bih. Udkhilal jannah, ya ini dia dimasukkan ke surga. Naibul fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, dhamir mustatir. Dhamir mustatir apa? Dhamir mustatir misalnya kalau apa? Teori kalau ada dua maf'ul bih, asalnya itu fi'ilnya ke maklum, misalnya adkhalahullahul jannata, Allah memasukkannya ke surga. Adkhala fa'ilnya adalah lafadz jalalah Allah, maf'ul bihnya berapa? Dua, hu dan jannata. Ketika dibuat menjadi majhul, dia dimasukkan surga. Udkhilal jannata. Udkhila naibul fa'ilnya asalnya adalah maf'ul bih pertama ini. Maf'ul bih pertama jadi naibul fa'il. Maf'ul bih kedua tetap nasab ya, tetap nasab. Jadi itu teorinya kalau ada lebih dari satu maf'ul bih, kemudian fi'ilnya dijadikan majhul, yang naibul fa'il cuma maf'ul bih pertama saja ya. Maf'ul kedua tetap maf'ul bih ya. Kalau di sini udkhilal jannah tidak disebutkan apa pelakunya yang memasukkan, tapi sudah diketahui ya, sudah diketahui, sudah maklum. Nggih, Pak Husni. Fi hadisin qudsiyyin qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala ya bani adam qum ilayya amsi ilaik wamsi ilayya wamsi ilayya uharwil ilaika. Rawahul Imam Ahmad. Nggih, itu wamsi ya. Alifnya tidak dibaca ya. Wamsi. Wamsi ilayya uharwil ilaika. Nggih. Rawahul Imam Ahmad. Di dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, wahai Bani Adam, berdirilah untukku. Ya, berdirilah apa? Nah, untukku atau kepadaku. Berdirilah kepadaku, aku akan berjalan kepadamu. Berjalanlah kepadaku, aku akan berjalan cepat kepadamu. Nggih. Rawahul Imam Ahmad. Nggih, mana Pak? Apa? Hartumas. Fi'il rubai. Uharwilu. Uharwilu, naam. Harwala yuharwilu. Wazannya apa? Fa'lala. Nah, fa'lala, fa'lala. Ya bena Adam, kum ilayya amsi. Amsi kenapa majrur? Kenapa majzum? Amsi itu majzum ya, sebagaimana uharwil juga majzum. Kenapa? Apa posisinya? Jawab syarat. Bukan syarat, karena syarat itu ada adat syaratnya. Ini kan enggak ada adat syaratnya, ya. Jawab tolap ya, jawab tolap. Nah, tolap di sini perintah. Kalau jawab syarat itu semisal gini, intakum ilaya amsi ilaika, itu ada syarat karena ada innya. Kalau ini enggak ada, kum ilaya amsi ilaika. Nah, ini adalah jawab tolap ya, jawab tolap. Misalnya firman Allah Taala, fatkuruni atkurkum ya, fatkuruni atkurkum. Ini adalah jawab tolap. Fatkuru tolap, atkur jawab tolap, majzum ya. Fatkuru ni atkurkum. Nggih, kira Mas Aris. Kita lanjutkan sampai nomor 10 ya, sekalian. An Abi Abdillah Sunabihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam man tamat madho wastansyara khurijat kharajat khotoyahu min anfihi wa famihi. Rawahul Imamu Ahmadu. Ahmadu dari Abu Abdillah As-Sunabihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berkumur-kumur dan istinsar maka keluar kesalahan-kesalahannya dari pipi, dari hidungnya dan dari mulutnya. Meriwayatkannya Imam Ahmad. Mana Mas wazan rubai yang tamat madu, wazannya apa?
Tafa'lala. Tafa'lala, karena ini fi'il madhi ya, tafa'lala. Man tamat mado wastan saro. Kalau ini bentuk syarat ya. Man adat syarat, tamat mado jumlah syarat. Khorojat jawab syarat. Khotoya fa'il dari khorojat. Jamak mufradnya apa? Mufradnya khotaun. Khoti'ah. Khoti'ah. Mufradnya apa? Khoti'ah. Khoti'ah jamaknya khotoya. Dan terkadang kata khoti'ah dimaknai dengan dosa kecil ya. Khoti'ah dimaknai dengan dosa kecil. Min anfihi wa fam. Di sini Rasulullah kalau sesuai teks hadis tidak menyebutkan, tidak mengurutkan ya. Karena memang tidak wajib urut. Tamat madu itu apa ada apa? Mulut. Istansaro hidung. Meskipun begitu Rasulullah menyebutkan kharajat khotayahu min anfihi. Sebutkan hidungnya dulu ya. Wa famihi baru mulutnya. Dan itu tidak mengapa, dalam bahasa Arab tidak ada masalah sama sekali ya. Ih, krok Mas Bayu. Iya Mas Bayu, Mas Prendi. An ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugar gir. Yeah. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum gergir ya. Dia mencapai kerongkongan. 6 sebelum sampai kerongkongan. Terus rawahu Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa Ibnu Majah. Wa Ibnu Majah wa Ahmad. Nggih. Okay. Riwayatkan Tirmidzi, Majah dan Ahmad. Mana Mas yang romo wazan rubai? Yugurgir. Yugurgir ya, malam yugurgir. Ma mana yugurgir? Oh, yugurgir, yugurgir. Apa Pak? Grok-grok. Bahasa Indonesia itu masuk ya. Sebelum, kalau di anu diterjemahkan apa? Sebelum nafas sampai ke kerongkongan. Kalau terjemahan seperti itu dan mungkin maknanya juga seperti itu, berarti fa'ilnya enggak ada, ya. Harusnya malam yugurgir nafasuhu kan gitu ya, atau malam yugurgir nafsuhu. Nafsu bimakna ruh ya. Sebelum ruhnya sampai di kerongkongan. Tapi enggak disebutkan fa'ilnya ya, malam yugurgir. Kalau maknanya seperti itu, sebelum nafas sampai apa, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Tapi kalau yugurgir maknanya itu tadi ya. Dia apa? Tersengal nafasnya sampai kerongkongan, itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Wallahu a'lam. Barangkali makna yang pertama, yakni memang namanya adalah nyawanya belum sampai. Malam yugurgir nafsuhu ya, sebelum nyawanya sampai kerongkongan. Nggih. Wazannya apa Mas? Yugurgir Mas? Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu. Nggih Mas Bayu, kro. La ba'sa bil madmadati watta baruti lil liso imi. Nggih. Tidak apa-apa berkumur dan mandi pada orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa. Tabarut ya, ini untuk mendinginkan diri ya. Bisa dengan mandi ya. Oke, terus Mas apa wazannya apa? Yang rubai mana? Matmado. Matmado. Fi'il madinya apa? Fa'lala. Ya, fa'lala ya. Fi'il madinya adalah matmado karena ini adalah masdar. Matmado adalah masdar. Fa'lala ya. La ba'sa bil matmado wa tabarrud lisaimi. Tidak mengapa berkumur dan mendinginkan diri untuk orang yang puasa ya. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkumur kalau enggak ada perlu, ini diperselisihkan ulama kalau sampai airnya masuk ya. Paham ya? Kan berkumur ada perlu, ada enggak. Perlu itu misalnya wudu, itu ya perlu, tetap berkumur. Tapi kalau enggak misalnya, orang ngemut banyu saja pas poso misalnya. Kalau enggak ada gunanya ya. Ini diperselisihkan kalau airnya masuk. Meskipun tanpa sengaja, puasanya batal atau enggak. Ya. Tapi sebaiknya diteruskan saja ya. Oke, gampang. Oke, krok Mas Andika. Kanan nahwiyu Isa bin Umar
Saqafiyu yataqa'aru fi kalamihi saqata yawman an himarihi fajtam'a alaihin nasu faqala ma lakum taqa'tum an la kataqa'u'ikum ala zi jinnatin if ranqi'u anni faqala ba'duhum da'uhu fa inna syaitanahu yatakallamu bil hindiyati. Nahwu yani ahli nahwu, Mas. Ahli nahwu Isa bin Umar As-Saqafi yataqa'aru fi kalami. Dia biasa memfasih-fasihkan itu ya. Maksudnya menyebutkan kata-kata yang susah gitu, kata-kata yang susah. Yataqa'aru. Yataqa'aru. Biasa memfasih-fasihkan perkataan. Maksudnya bukan memfasihkan dalam istilah ilmu balaghah ya, kalau itu baik ya. Ini maksudnya menyebutkan kata-kata yang susah ya. Yataqa'aru menyebutkan kata yang susah di sini ya. 6. Terus Mas. Sakoto. Hah? Sakoto. Sakoto jatuh. Sakoto jatuh. Pada hari jatuh. Pada suatu hari dia pada jatuh. Pada suatu hari dia jatuh di atas dari keledainya. Maka berkumpulnya kepadanya manusia. Ya, orang-orang berkumpul kepadanya melihatnya. Maka dia berkata, malakum, mengapa kalian? Mengapa kalian menertawakan? Takak-kak itu berkumpul. Ijtama'a maknanya. Mengapa kalian berkumpul? Mengapa kalian berkumpul padaku? Kepadaku. Seperti perkumpulan. Seperti berkumpulan kalian kepada orang yang gila. Ya, atau kesurupan. Menjauhlah dariku. Ya, bubarlah dariku. Maka sebagian mereka berkata, tinggalkanlah dia karena sesungguhnya setannya berbicara dengan bahasa India. Ya, bahasa India. Mana Mas yang ikut rumus rubai? Takaka. Ya, mana rumusnya apa? Tafa'lala. Ya, tafa'lala. Terus mana lagi? Ifron ko'a madinya. Wazannya apa? If an lala. Ya. Nahwiyu ahli nahwu. Jamaknya bisa jamak mudakar salim apa? Nahwiyun, nahwiyin. Ya. Bisa juga jamak taksir nuhat. Nuhat seperti kudut, nuhah. Ya. Nahwiyun jamaknya nuhah. Nuhah. Ahli nahwu. Nuhat. Ya. Isa bin Umar As-Saqafi yataqa'aru fi kalamihi. Dia mengucapkan kata-kata yang asing, yang gharib di dalam perkataannya. Mungkin tujuannya baik, mungkin juga kurang baik ya. Kurang baik itu kalau dia tujuannya menunjukkan dia itu ahli bahasa ya, dia tahu bahasa-bahasa yang misalnya juga zaman sekarang orang bicara dengan bahasa Sanskerta, itu enggak mudeng. Gitu. Padahal itu bahasa bagus ya, tapi orang enggak paham. Ya. Itu enggak fasih juga. Ya. Kalau dalam ilmu balaghah itu enggak fasih, karena syaratnya fasih itu tidak gharib ya, enggak asing. Ini ada apa kerugiannya kalau mengatakan kata-kata seperti itu. Ya. Dikira itu ngomong apa kan itu ya? Atau malah ada orang ngomong dengan bahasa yang Jawa kuno, enggak paham. Orang kan itu ngomong apa ya? Padahal itu bahasa Jawa misalnya. Sakata yauman an khimarihi, pada suatu hari dia jatuh dari keledainya. Fajtama'a alaihi nasu, lalu orang-orang pun berkumpul padanya. Faqala, dia mengatakan, "Malakum takaqtum?" Mengapa kalian apa? Berkumpul. Takaqtum ada bahasa yang dikenal orang yaitu apa? Ijtama'a ya, ijtama'a. Kalau dia mengatakan ijtama'a orang kan paham ya. Karena dia mengatakan takaqtum orang enggak paham. Malakum takakatum alayya, mengapa kalian berkumpul padaku? Katakaku ikum, seperti berkumpulnya kalian.
pada orang yang kesurupan. Ifron ki'u, ifron ki'u apa? Ifron ki'u ini juga kata yang asing, ya. Padahal ada kata yang lebih familiar, ya, familiar. Yaitu apa? Ithabu, ya, ithabu, ya, ithabu ani, pergilah dariku. Maka orang-orang berkata, da'uhu, biarkan dia, ya, tinggal-tinggal. Sungguhnya setannya sedang berbicara dengan bahasa India. Padahal itu bahasa Arab, ya. Hanya orang enggak tahu saja. Orang enggak tahu dikira itu bukan bahasa Arab. Tapi itu bukan bahasa yang fasih. Karena maknanya gharib, asing, ya. Nah, wallahu taala alam, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da salatil isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil 'amala wal ikhlas wa wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nama tamrin al-khamis. Qra' mas hadi hadza huwal muraqibu. Hadza huwal muraqibul jadidu. Huna huwa dhamiru faslin. Wa dhamiru fasli dhamiru rafa'in yu'ta bihi li fasli baina ma huwa khabarun wa ma huwa tabi'un. Wala mahalla lahu minal i'rabi. Naam. Ini dia pengawas baru. Di sini dia huwa. Di sini huwa kata ganti kelas. Domir fasel kamustalah, ya, sebagaimana seperti ya istilah lanutarjimuhu. Tidak kita terjemahkan. Di sini huwa domir fasel. Dan domir fasel yaitu domir rofa yang datang padanya. Yu'tabihi bimakna yustakmal, yang digunakan, gitu aja. Yang digunakan sebagai fasal, mana fasal? Fasola yafsilu, untuk membedakan. Fasli bimakna huna liyumayizu, untuk membedakan. Liyumayiza, untuk membedakan. Yang digunakan untuk membedakan antara wa khobar, antara yang khobar dan yang pengikut. Pengikut yakni naat diantaranya, ya. Bisa naat. Khobar ini umum. Bisa khobar kana, bisa khobar inna, ya. Jadi tidak terbatas khobar saja. Nah, terus dan bukan pada la mahalla lahu, tidak ada posisinya. Dia tidak memiliki posisi. Dan tidak memiliki posisi padanya. Dan dia tidak memiliki posisi pada irob. Nah, domiru faslin. Hadza huwal muraqibul jadidu. Ini dia pengawas yang baru. Huna huwa domiru faslin. Di sini kata huwa adalah domir fasl. Domir fasl. Jadi ini istilah domir fasl. Qala Syekh jazakallahu khairan, wa dhamirul fasli dhamiru raf'in. Dhamir fasl adalah dhamir rafa', dan juga dia munfasil, ya. Dhamir rafa' dan dia munfasil. Yu'tabihi, yang digunakan atau dipakai, ya, lil fasli, untuk membedakan baina ma huwa khabarun wa ma huwa tabi'un. Yani untuk membedakan yang setelahnya, ya, membedakan yang setelah dhamir fasl itu, ya, antara khobar dan tabi, pengikut. Artinya kalau tidak ada domir fasel, maka
belum bisa dibedakan, mengandung dua kemungkinan. Apakah itu khobar ataukah itu pengikut? Ka'ani kot nam, misalnya hada huwal muraqib. Hada huwal muraqib. Ini dia muraqib. Huwa dhamirul fasl. Kalau enggak ada dhamir fasl bagaimana? Hada al muraqibu. Hada al muraqibu. Kalau ada dhamir fasl, hada huwal muraqibu, hada mubtada, muraqibu khobar. Hada wadih. Ini jelas ya. Kalau enggak ada dhamir fasl, hadzal muraqibu. Bacanya muraqibu. Tapi muraqibu di sini mengandung dua kemungkinan. Mungkin dia khobar, mungkin dia tabi'. Tabi' pengikut ya. Pengikut enggak punya, enggak hanya sifat badal. Kalau susunannya seperti ini, ada kemungkinan al-muraqibu adalah khobar dan ada kemungkinan al-muraqibu adalah badal ya. Mungkin khobar, mungkin badal. Karena bisa saja kalau ini kita jadikan badal, hadal muraqibu misalnya min Indonesia misalnya. Nah, berarti ini di sini apa? Badal, badal dari hada ya. Khobarnya ini. Nah, tapi ada kemungkinan dia sebagai khobar kalau tidak pakai ini misalnya. Hada al muraqibu. Ini dia, ini pengawasnya. Ini itu fungsinya dhamir fasl. Paham ya? Untuk membedakan setelahnya apakah khobar atau pengikut. Pengikut itu bisa badal, bisa sifat ya. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan meskipun ini dhamir fasl, tapi sebenarnya dia itu adalah huruf. Sebenarnya apa? Huruf. Di sini saya enggak mengatakan. Cuma yang kita tahu, tapi ya meskipun ada perbedaan pendapat, huwa di sini sebenarnya huruf. Huruf tapi bentuknya seperti dhamir ya. Dan disesuaikan dengan mubtada'nya atau isim kana atau isim inna ya, disesuaikan. Misalnya nanti akan ada ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun, hum adalah dhamir fasl. Kenapa hum? Disesuaikan dengan ulaika ya. Nah, misalnya hada huwa al-mudiru. Hada huwa al-mudiru. Kenapa pakai huwa? Menyesuaikan hada ya. Hadihi hiya Maryamu. Misalnya ini dia Maryam. Kenapa pakai hiya? Menyesuaikan dengan hadihi. Tapi sebenarnya huruf. Sebenarnya huruf, cuma bentuknya seperti dhamir ya, menurut pendapat. Ini huruf tapi bentuknya dhamir. Sehingga saya mengatakan wala mahala lahu minal i'rab. Dia tidak punya posisi dalam i'rab ya. Kalau ini hadza mubtada muraqib khobar, ini sebagai apa? Tidak ada posisi dalam i'rabnya ya, tidak ada. Begitu juga ini. Nah, itu dhamir fasl. Fahimtum? Fahimna? Faham namanya dhamir fasl ya. Disebut fasl karena untuk membedakan antara setelahnya itu khobar ataukah dia tabi pengikut. Nah, lagi mas. Fafi kaulina. Fafi kaulina, hadza huwa muraqibul jadidu. Al muraqibu khobaru. Yeah. Dan pada perkataan kami, perkataan kita, ini dia murok pengawas baru. Al-Muraqib khobar. Nggih, sudah. Gantian Pak Husni. Wa idza hadzafna. Wa idza hadzafna dhamiral fasli wa qulna hamidun najihu. Yajuzu ayyakuna najiha na'tan li hamidin. Dan apabila kita hilangkan dhamir fasl dan kita katakan hamidun najih, hamid orang yang sukses, boleh
Najih menjadi. Sampai mana, Pak? Sampai mana itu, Pak? Terangi, Pak. Di wa idza hadafna dhamiral fasli. Wa idza hadafna dhamiral fasli wa qulna hadzal muraqibul jadidu. Nggih, ya juzu ayyakunal muraqibu yad badalan min hadza. Ka'annana nuridu an naqula hadzal muraqibul jadidu nasitun. Nggih. Dan apabila kita hilangkan dhamir fasal dan kita katakan ini pengawas yang baru. Ya, tapi kalau di sini memungkinkan diartikan dengan dua ya. Ini dia pengawas yang baru atau pengawas yang baru ini. Dan dua-duanya bisa kalau diartikan dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi memungkinkan dimaknai ini pengawas yang baru atau pengawas baru ini. Ya. Boleh? Boleh. Al-muraqibu sebagai badal. Badal dari hada. Ya, seperti kita mengatakan pengawas yang baru ini, berarti muraqib adalah badal dari hada. Ya. Terus tapi boleh juga sebagai khobar. Makanya dikasih dhamir fasal supaya jelas. Nah. Seperti kita ingin mengatakan pengawas yang baru pengawas ini. Pengawas yang baru ini giat rajin. Ya, giat rajin. Wa kadzalika fi qaulina hamidun wa najihu. Demikian pula pada perkataan kita Hamid dialah yang baru, yang sukses. Yeah. An-najihu khobarun. Najih khobar. Wa idza hadafna dhamir al-fasli wa qulna hamidun najihu yajuzu ayyakuna najihu na'tan li hamidin. Yeah. Dan apabila kita hilangkan dhamir fasl dan kita katakan Hamid najih boleh jadilah najih sebagai naat untuk Hamid. Ya, bisa jadi atau boleh jadi najih itu naat untuk Hamid. Faham apa enggak ini? Apa gunanya dhamir fasl? Membedakan ya, setelahnya itu khobar atau pengikut. Pengikut itu bisa sifat sebagaimana contoh Hamidun najih. Bisa juga badal sebagai seperti contoh hadal muraqibu. Kalau dikasih dhamir fasl maka tidak ada kemungkinan kecuali apa? Khobar ya, kecuali khobar. Kenapa? Karena itu mengandung kemungkinan, karena ada alnya soalnya ya. Kalau enggak ada alnya enggak mengandung kemungkinan. Hamidun najihun wadih jelas. Tidak perlu dikasih dhamir fasl. Hadza muraqibun jadidun wadih aidun jelas. Tidak perlu dikasih dhamir fasl. Kalau begitu ngapain enggak dikatakan Hamidun najihun saja ya, enggak pakai al segala ya. Itu ada sisi penekanannya ya, ada sisi penekanannya. Misalnya ada orang mengatakan Amrun najihun. Amr apa? Sukses. Kemudian mau menyanggah bukan Amr yang sukses tapi apa? Hamid. Kalau orang itu mengatakan Hamidun najihun, Hamid sukses, maka ini tidak membantah atau tidak mengoreksi perkataan yang tadi, karena bisa jadi Amr juga sukses, Hamid juga sukses. Tapi kalau dikasih Hamidun an-najihu ya, atau Hamidun huwan najihu, maka ini membantah perkataan yang tadi ya. Hamidlah yang sukses, bukan yang Amr ya. Ini Amr. Itu diantara tujuannya kenapa kok khobarnya ada alnya ya, untuk penekanan saja diantaranya. Hada huwal muraqibul jadidu, ini dia pengawas yang baru ya, ini selain ini bukan ya, karena ini dia pengawas yang baru, berarti selain ini bukan pengawas yang baru. Tapi kalau dikatakan ini pengawas yang baru, bisa jadi selain dia ada pengawas yang baru lainnya. Mafhum? Paham ya? Ala kulli hal dhamir fasl ya. Nah, dhamir fasl. Ya, dhamir fasl dia sebenarnya adalah huruf dalam bentuk dhamir ya. Huruf dalam bentuk dhamir. Nggih, qira' Mas Aris. Ilaika amsilata. Amsilatan ukhra li dhamiril fasli. Perhatikanlah olehmu contoh contoh yang lain untuk dhamir fasl. Alif
wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, wa ulaika humul muflihun. Kalau misalnya dikatakan ulaika muflihun, maka ini tidak atau kurang memberikan makna sebagaimana kalau dikatakan ulaika humul muflihun. Ulaika muflihun. Dan misalnya ulaika humul muflihun. Ah. Ulaika muflihuna mubtada khobar. Ulaika humul muflihuna mubtada khobar, ya. Dari sisi makna ulaika humul muflihun lebih, ya, lebih apa ya, lebih ditekankan. Kenapa? Kalau kita katakan misalnya ulaika muflihun, misalnya saya mengatakan ulaika muflihun, mereka ini orang-orang yang beruntung. Tidak menutup kemungkinan di sana juga ada yang beruntung juga, bahkan yang lebih. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau kita katakan misalnya ulaika humul muflihun, mereka inilah yang beruntung. Ya, ini tidak ada yang beruntung seperti mereka ini. Ulaika humul muflihun. Tetapi karena mengungkapkannya dengan al, maka ini ada kemungkinan inikah khobar atau badal, ya. Tetapi kalau dikasih domir fasal menjadi jelas bahwa ini adalah khobar. Yeah. Lagi mas. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus. Yang terputus. Ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu di apa? Olok-olok orang kafir karena putra beliau meninggal diberi julukan abtar, terputus, ya, anak laki-laki yang meninggal abtar, terputus. Kalau misalnya dikatakan inna syani'aka abtar, sesungguhnya yang membencimu terputus, berarti ini apa namanya, ya, bisa saja selain itu, ya, selain dalam ayat bisa saja mengandung kemungkinan yang terputus bukan kamu, dia juga terputus, ya. Faham? Tapi kalau dikatakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus, maknanya kamu tidak, ya, kamu tidak terputus. Tapi kalau dikatakan sesungguhnya yang membencimu dia terputus, bisa mengandung kemungkinan kamu tidak dan kamu juga, ya, kamu juga. Faham? Misalnya kita mengatakan Zaid dan Amr dan Khalid dapat nilai 100 misalnya. Atau enggak. Zaid dan Khalid dan Amr dapat nilai 100. Kalau orang mengatakan Bakar dapat nilai 100. Ini tidak apa? Tidak mengoreksi yang awal bahwa Zaid, Amr dan Khalid dapat nilai 100. Tapi kalau orang mengatakan Bakarlah yang dapat 100, ya. Berarti yang tiga tadi enggak dapat 100, ya, dapat 100. Paham ini? Ya? Oke, ikra Mas Frendi. Jim. Hadhihi hiya sayyaratu. Ini ialah mobil. Ya, ini dialah mobil. Apa maksud dari perkataan ini? Secara sisi balaghah, secara makna, maksudnya inilah mobil yang sebenarnya, ya. Inilah mobil yang bagus, ya. Yang lainnya itu ya cuma ikut-ikutan. Ini ya mobil, ya, gitu kalau orang Indonesia ini. Inilah dia kitab, berarti ini kitab yang bagus. Tapi kalau mengatakan ini mobil, ya mobil banyak, ya. Tapi kalau mengatakan ini dia mobil, maksudnya inilah mobil yang bagus, ya. Atau inilah mobil yang aku suka misalnya. Faham ya, sisi penekanannya. Enam lagi mas, istakhrij ma waroda fit darsi min dhamairil fasli. Keluarkan apa yang datang dalam pelajaran ini dari gambar-gambar fasal. Terus asani adkhil. Sani adkhil al alal khobari fi kulli jumlatin mimma yati wa'ti bidomiri faslin munasabu munasibin. Masukkan al pada khobar pada setiap kalimat yang berikut ini dan berikan
Domir fasil munasab. Domir fasil yang sesuai. Yang sesuai. Domir fasil yang sesuai. Ini domir fasil yang sesuai. Ada berapa ya? 6 berarti ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ya. Setahu kita itu ya, disesuaikan dengan khobar apa mubtada'nya atau isim inna atau isim kana. Tapi di sini enggak ada isim kana atau isim inna ya, cuma mubtada' dan khobar. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Nih, lagi Mas, nomor 1 Mas. Hadza baitun. Hadza huwal baitu. Naam, hadza huwal baitu. Apa artinya? Ini adalah rumah. Ya. Itu kalau hadza baitun ya, ini adalah rumah. Kalau hadza huwal baitu apa artinya? Inilah rumah yang sebenarnya ya. Inilah rumah yang sebenarnya. Tentu saja semuanya subjektif ya, tetapi ungkapan gitu. Nggih, krok Mas. Siapa namanya? Mas Bayu. Langsung Ustaz. Di ikra awalan. Haulai najihuna. Apa artinya? Itulah orang-orang yang. La haulai mereka ini. Mereka ini orang-orang yang sukses. Yeah, terus haulai hum an najihuna. 6. Haulai humun najihun. Yeah, apa artinya? Mereka ini, mereka inilah orang-orang yang sukses. Ya, ada inilahnya ya, penekanan dalam bahasa kita. Kalau hum najihun, mereka sukses. Kalau ula apa? Haulai muflihun artinya mereka ini sukses. Kalau haulai humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang sukses. Nah, lagi Mas. Ja hadhihi jim itu Mas ya. Jim hadhihi majalatu. Majalatun. Hadhihi majalatu. Ini majalah. Ya, ini majalah. Hadhihi hiya al-majallatu. Naam, hadhihi hiyal majallatu. Ini dialah majalah. Ya, ini dialah majalah ya, ini dialah majalah. Nggih, Mas Andika, Ikra. Dal. Dal ulaika rasibatun. Rasibatun. Ulaika rasibatun. Ah, enggak ada apa-apanya di domah ya. Terjemahkan dulu, Mas. Mereka orang yang gagal. Mereka itu orang yang gagal. Ya, para wanita yang gagal. Terus ulaika hunnar rosibatun. Hunnar rosibatu. Asanta ya. Ulaika hunnar rosibatu. Sepertinya mereka inilah orang. Mereka itu, Mas. Mereka itu perempuan-perempuan yang gagal. Ya. Kenapa pakai itu ya? Ada ka, kaf kitab ya. Kaf itu. Kalau apa untuk dekat haulai, untuk jauh apa? Ulaika. Ya kan? Di situ ada, kalau dekat apa? Haulai. Kalau jauh ulaika. Haulai. Haulai. Nggih. Haulai. Haulai itu untuk dekat. Ulaika untuk jauh ya. Secara asal isim isyarahnya itu sama, yaitu ulai. Ulai ya, ulai. Di sini dikasih ha, namanya ha tambih, untuk menunjukkan dekat. Untuk menunjukkan yang ditunjuk itu apa? Dekat. Pakai ha tambih. Kita pakai hada, dekat kan? Hadihi untuk dekat. Kalau jauh pakai kaf, namanya kaf khitab. Dalika pakai ka ya kan? Ya. Tilka pakai ka untuk jauh. Ulaika pakai jauh untuk jauh ya, pakai ka, kaf kitab ya. Ha ulai, ha ini menunjukkan yang ditunjuk dekat ya. Hada hadihi ya. Ka menunjukkan yang ditunjuk jauh ya, jauh. Ulaika, tilka ya. Tetapi ada juga dekat tidak dikasih ha. Cuma kalau jauh harus dikasih kaf ya. Mungkin itu kaki, kum, kuna. Tapi kalau dekat enggak harus dikasih ha. Bisa saja mengatakan ha anada ya. Itu pakai ha juga ya. Da misalnya. Da. Da-nya ini ya. Da itu isim isyarah. Nggih. Terus Mas, nomor 6. Minna man yuridu.
hadhihi minat tab'idiyah. Yeah, min at tab'idiyah. Sebagian kami menginginkan hadhihi ini min sebagian. Ya, yeah, min tab'idiyah namanya. Tab'idiyah ini menunjukkan sebagian. Minna, min di sini sebagian, sebagian kami. Ya, fa makna? Fa makna minna ba'duna, maka makna minna sebagian kami. Ya, yeah. Itu namanya apa? Min, min tab'idiyah menunjukkan sebagian. Tab'idiyah, tab'id masdar, fi'il madinya apa? Ba'ado ya, ba'ado. Ba'ado yuba'idu, tab'id. Rumusnya fa'ala yufa'ilu. Ba'dun artinya sebagian, ba'duna sebagian kami. Nah, itu min tab'idiyah. Jadi min ada macam-macam ya. Min ada macam-macam. Ada min ibtidaiyah ya. Misalnya subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lagi mas, ilaika. Ilaika amsilatan ukhra. Al awal kul min hadzas saridi. Makanlah sebagian bubur ini. Ilaika amsilatan ukhra ya. Apa namanya? Perhatikanlah contoh-contoh yang lainnya. Pertama kul min hada atau di sini kul min hadzas saridi. Makanlah dari ya, dari sini, dari sebagian. Makanlah dari sebagian bubur ini. Yeh, Mas Hedi. Minat minat tulabi man ya'rifu al-inkiliziatu ta, maful bi al-inkiliziata wa minhum man ya'rifu al-faronsiata. Sebagian siswa mengetahui ada yang mengetahui bahasa Inggris dan sebagian dari mereka ada yang mengetahui bahasa Prancis. Di sini ada tambahan mas yang buku putih wa minhum man la ya'rifuhuma ya. Dan sebagian mereka ada yang tidak tahu keduanya. Nah, man di sini kalau min tab'id ya jelas man adalah di sini adalah man mausulah. Man mausulah itu artinya yang. Jadi mausulah yang umum itu ada dua, man untuk berakal dan ma untuk yang tidak berakal. Itu mausulah yang umum. Mausulah yang khusus ya seperti aladhi, ya, alati, aladzina. Man mausulah umum itu man dan ma. Man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Makanya kita artikan yang. Ya. Di antara para siswa ada yang. Ya, di antara siswa. Jadi man ini mausulah, ini isim, ya. Dan dia kedudukannya sebagai mubtada. Nomor tiga mas. Qala ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Allah ta'ala berfirman dan sebagian dari manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan pada hari akhir dan mereka itu orang-orang yang beriman. Bukan, ma itu di sini ma nafiah dan tidaklah mereka itu. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Ya, adapun man mausulah tadi yang kita sebutkan itu yang bisa diganti dengan kata alladhi, yaitu cirinya. Kalau bisa diganti dengan kata alladhi atau alladhina ya. Atau semisalnya itu man mausulah. Seperti contoh nomor 2 bisa diganti dengan alladhi minatul labi alladhi ya'rifu atau alladhina hum ya'rifuna bisa. Nggih, Pak Husni Arabi. Wa qulu ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nggih. Firman dan firman-Nya ta'ala dan dari sebagian rezeki mereka menginfakkan. Dan sebagian dari apa pak? Rezeki mereka. Yang kami rezekikan. Dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ya ini juga ma mausulah ya, min dan ma digabung jadi mim ma mausulah juga. Karena bisa diartikan yang.
dan sebagian dari yang kami rezekikan pada mereka, mereka menginfakkan. Ya, infak ada yang wajib, ada yang sunnah. 6. Al-Khamis. Anta min ahsanit tulabi. Kamu sebagian dari siswa-siswa yang terbaik. Iya, kamu termasuk di antara siswa-siswa yang terbaik. Anda mau baca lagi, Riz? Kalau sudah sampai di sini. sampai di sini dulu ya, insyaallah ya. Terusna an fi'li ar-ruba'i. Suma dhamirul fasli ya. Dhamir fasl. Suma min atab'idiyah ya. Dhamir fasl dan min tab'idiyah. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.